Pemirsa, sedikitnya terpantau sebanyak 60 titik panas atau hotspot di Kabupaten Sarolangun. Walaupun tidak tersedia anggaran dana karhutlah, BPBD Sarolangun terus berupaya untuk mendapatkan kucuran bantuan dana dari BNPB Pusat. Siaga darurat karhutlah, itulah status saat ini mengenai karhutlah di Kabupaten Sarolangun. Sayangnya dengan status tersebut, pemerintah tidak menganggarkan ketersediaan dana APBD untuk waspada bencana karhutlah. Yen Aswadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun menerangkan, sejauh ini dalam Kabupaten Sarolangun sedikitnya terpantau sebanyak 60 titik panas. Tim karhutlah terus menelusuri titik panas tersebut untuk mengecek kebenaran adanya titik api yang membakar lahan milik warga. Tidak tersedianya anggaran yang diperuntukkan siaga darurat karhutlah membuat tim karhutlah sedikit kesulitan untuk operasional. Yen Aswadi berupaya untuk mendapatkan bantuan kucuran dana BNPB Pusat untuk karhutlah, namun sampai saat ini belum terrealisasi. Untuk karhutlah di Kabupaten Sarolangun memang sudah banyak kesulitan support, yang kemudian untuk jumlahnya bisa lebih kurang ada 60 support. Ada yang kami temukan bukan titik api, ternyata ada di situ tidak ada lokasi terbakar, kemungkinan ada semacam suhu panas, suhu tinggi yang menyebabkan munculnya titik asbot. Untuk kalau status sudah kami tetapkan sebagai status, untuk saat ini sudah tetapkan sebagai status siaga darurat kota. Untuk anggaran biaya memang untuk saat ini belum pas. Cuma kami sedang mengusahakan ke BNPB untuk permohonan bantuan ke BNPB, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Setidaknya terdapat 3 hektar lahan milik warga hangus terbakar, dampak dari perluasan lahan dengan cara membakar. Yen Aswadi mengultimatum warga Sarolangun untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam melakukan perluasan karena akan berdampak negatif. Selain itu, setiap tahunnya Sarolangun selalu ada saja kasus-kasus baru mengenai karhutlah, di mana pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Sarolangun juga merupakan salah satu penyumbang karhutlah terbesar di Provinsi Jambi. Selamat Riyadi, CTV, melaporkan.